Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa, kondisi ruas jalan Pantura di Kabupaten Mempawah saat ini dinilai kurang efektif untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah mahasiswa yang berada di Kabupaten Mempawah. Sejumlah mahasiswa yang berada di salah satu kampus di Kabupaten Mempawah menilai bahwa untuk saat ini kondisi ruas jalan di wilayah Kabupaten Mempawah mulai dari Kecamatan Congkat sampai dengan Kecamatan Sungai Kunyit masih kurang efektif untuk mendukung Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing. Untuk itu, mahasiswa di Kabupaten Mempawah berharap kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar dapat memperbaiki beberapa titik ruas jalan di Kabupaten Mempawah. Selain memperbaiki, pemerintah juga diminta agar dapat memperlebar sepanjang ruas jalan di Kabupaten Mempawah, mengingat volume kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 6 mulai meningkat. Mahasiswa lain Kabupaten Mempawah, harapan saya terkait jalan untuk mendukung proses berjalannya Pelabuhan Kijing, menurut saya itu kurang efektif dikarenakan jalan yang sekarang saja masih terkendala dengan kondisinya. Apalagi seandainya nanti Pelabuhan Kijing ini sudah aktif dengan adanya tronton, truk segala macamnya, jalan yang ada di Mempawah ini menurut saya itu masih kurang efektif untuk berjalannya dinamika seperti itu nanti. Pasti jalan-jalan di Kabupaten Mempawah ini segera pembangunannya. Jangan sampai pembangunannya mandek seperti kan. Nah, apalagi nanti Pelabuhan Kijing saya bawa personal. Yang pasti ya, kalau saya bawa personal maka akan banyak kendaraan-kendaraan yang hadir. Nah, bang saat ini belum bawa operasional saja, jalanan sudah penuh. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa titik ruas jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Mempawah saat ini sedang dilakukan proses pekerjaan atau perbaikan. Beberapa titik ruas jalan tersebut diantaranya di Kecamatan Segedong, Congkat, dan lain sebagainya.